Halo para pencari jati diri dimanapun kalian berada, bagaimana keadaan? Sudah makan? Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah bagaimana seorang koki jalanan mencoba membuktikan diri di kompetisi kuliner elit melawan para chef kelas internasional. Sebelum mulai saya sarankan untuk makan terlebih dulu karena banyak adegan-adegan di film ini yang berpotensi membuat perut Anda keroncongan. Selamat datang di Mr. B dalam konten beresiko tinggi dan inilah Memasak Badai. Cerita berlatar di sebuah komplek yang bernama Spring Avenue, sebuah kawasan kuliner terkenal di China yang sudah ada sejak puluhan tahun silam. Di kota tua itu banyak restoran dengan koki-koki handalnya menjajakan makanan. Ada banyak restoran hebat di sana, rumah makan Padang, warteg, warung mie ayam, sampai angkringan. Itulah kenapa penikmat kuliner, food blogger, sampai konten kreator mukbang wajib mengunjungi tempat itu. Cerita akan berfokus pada sebuah restoran tradisional dengan sejarah terlama di Spring Avenue yang bernama The Seven, yang terkenal dengan makanan yang enak dan dengan harga yang ramah di kantong. Adalah Sky, seorang koki muda berbakat yang saat ini menjadi kunci di restoran Seven. Dia sangat handal dalam memasak, terutama dalam hal seni memasak tradisional. Semua makanan yang ia hidangkan tak pernah mengecewakan lidah pelanggan. Saat ini restoran Seven dikelola oleh Z, di mana dia adalah teman masa kecil Sky, dibantu oleh beberapa temannya dan Sky sebagai koki utama. Para pengunjung rela antri berjam-jam untuk makan di warung sederhana itu. Saat itu seorang pria cerewet dan cukup menyebalkan bernama Samsul nyelonong menerobos antrian dan memesan makanan dengan banyak syarat dan permintaan. Sky menghampirinya dan menyampaikan bahwa untuk makan di warung Seven, Samsul harus ikut antri sebagaimana pelanggan yang lain. Tidak ada pengecualian. Bukannya menyadari kesalahan, hal itu justru membuat Samsul tersinggung dan kecewa. Setelah mengancam, ia mengingatkan Sky bahwa bosnya sudah menyewa chef kelas dunia dan dalam waktu dekat akan segera membuka restoran kelas internasional nasional tepat di depan warung Seven. Di tempat lain di Eropa, sedang diadakan acara pemungutan bayi pangeran keluarga kerajaan. Beberapa chef peraih bintang Michelin dikumpulkan untuk acara jamuan makan malam keluarga kerajaan. Salah satunya adalah Paul, chef handal blasteran Cina Korea yang menetap di Prancis. Dibantu oleh Mayo, hidangan yang Paul sajikan membuat keluarga kerajaan sangat puas dan terkesan. Sebagai penghargaan, perusahaan telah memutuskan secara resmi menunjuk Paul sebagai chef eksklusif tertinggi di seluruh Francis Art Nouveau. Tapi yang mengejutkan, Paul menolak tawaran bagus itu. Dia mengatakan bahwa di Prancis ada lusinan restoran berbintang Michelin. Menjadi kepala chef di Art Nouveau bukanlah tujuan akhirnya. Paul telah memutuskan untuk pergi ke China mencari tantangan baru dan mengejar cita-cita yang lebih besar menurutnya. Paul dan Mayo diundang ke China dan diminta untuk membuka restoran pertama mereka, dan Paul akan menjadi kepala chef di sana. Akhirnya Paul dan Mayo pun terbang ke China. Di warung Seven, beberapa tetangga sekaligus langganan Sky sedang bergadang. Salah seorang bernama Pak Bambang, di mana dia adalah seorang PNS, memberitahu bahwa informasinya akan ada perubahan besar-besaran di Spring Avenue. Toko-toko yang bisa beradaptasi dengan perkembangan akan dipertahankan, sementara yang tidak kemungkinan besar akan digusur. Sudah banyak komplek bangunan tua di sekitar yang diratakan. Bukan tidak mungkin giliran komplek Spring Avenue berikutnya. Saat memberi makan kucing, Sky terkenang kejadian masa kecil yang sangat membekas dan mempengaruhi mentalnya. Saat itu ayahnya yang bernama Anton marah dan melarang Sky ke dapur lagi dan berkata bahwa Sky sama sekali tak berbakat menjadi seorang chef. Untuk membuat makanan lezat, selain menggunakan lidah, kau masih harus menggunakan mata, hidung, dan hatimu. Sedangkan Sky, memotong bawang saja dia tak bisa.
Anton bahkan melarang Sky untuk memberitahu orang bahwa Sky adalah anaknya. Selanjutnya, Anton menyuruh Sky kecil untuk makan dan menghabiskan mie ayam rasa gak jelas yang Sky buat sendiri. Karena suatu hal, Anton harus pergi meninggalkan Spring Avenue. Mulai saat itu, Sky dirawat dan tinggal bersama Paman Seven. Sejak saat itu juga, Sky tidak pernah bertemu ayahnya sampai detik ini. Ya, kurang lebih sudah 20 tahun lamanya. Suatu pagi, Paul pergi ke pasar untuk mencari ikan kerapu segar. Kang ikan yang bernama Tono mengatakan tidak ada. Tapi saat Sky datang, dengan senang hati Kang Tono memberikannya. Sebagai sesama pembeli, tentu Paul merasa ini tidak adil karena dia datang lebih dulu. Tapi Kang Tono beralasan bahwa di daerah ini hanya Sky lah yang bisa mengolah kerapu segar dengan baik. Paul dan Sky adu argumen, resep, dan cara mereka memasak kerapu. 血橙精葱做底烤香提味白酒配白肉最大限度保留住了鱼的鲜味提取中段蘸南乳汁腌制入味小葱包裹. Merasa pusing, akhirnya Kang Tono memotong ikan itu menjadi dua bagian. Hari ini restoran Stellar yang dikelola Paul resmi dibuka di depan warung Seven. Dari segi menu dan tempat, restoran Stellar jauh lebih modern dan berkelas. Selain itu, Paul juga sangat perfeksionis dan higienis. Mereka memperhatikan sampai ke detail terkecil, mulai dari dekorasi, proses memasak, sampai makanan tersaji di meja pelanggan. Beberapa saat kemudian, pejabat pengembang daerah setempat datang. Agus, si CEO Stellar, memperkenalkan Paul pada pejabat. Paul dibantu oleh Mayo membuat salah satu menu andalannya, yaitu Carpaccio, ikan tuna yang dimasak dengan madu lebah hutan. Di luar, si dan teman-temannya mengadakan promosi dadakan serba 5.000 untuk semua menu karena merasa tersaingi dan menganggap pihak Stellar tidak menghargai restoran Seven yang sudah 30 tahun berdiri di sana. Terjadi sedikit cekcok dan saling ngeyel membela diri. Akhirnya diadakanlah pertandingan seni memasak untuk melihat siapa yang terbaik dan lebih handal, Sky atau Paul. Di depan semua orang, Paul dan Sky mulai unjuk gigi memperlihatkan keahlian mereka dalam mengolah ikan tuna. Walaupun hanya koki dari warung lokal, tapi ternyata kemampuan Sky tak bisa diremehkan. Keahliannya patut disejajarkan dengan chef skala internasional. Sementara satu sama, Paul dan Sky telah mendaftar untuk mengikuti kompetisi chef internasional. Pak Kepala yang bernama Cui Lanseng mengatakan bahwa hasil kompetisi itu akan sangat menentukan masa depan Spring Avenue. Jika Sky menang, bangunan-bangunan tua akan dipertahankan untuk melestarikan kebudayaan lokal. Tapi jika Paul yang menang, bangunan-bangunan lama akan dirobohkan dan Spring Avenue akan dibuat menjadi zona komersil kuliner internasional. Pak Kepala meminta Sky dan Paul berjabat tangan, tetap sportif, bersaing secara sehat, dan senantiasa menjaga tali silaturahmi. Semakin hari, restoran Stellar makin terkenal dengan Paul sebagai kepala chef dengan terobosan-terobosan baru cara masak dan menunya yang luar biasa. Di televisi, Paul mengatakan bahwa walaupun budaya masakan Cina mempunyai sejarah yang kental dan mendalam, namun masih sangat tradisional dan ketinggalan zaman menurutnya. Tidak ada terobosan baru dalam metode memasak, berbeda dengan masakan barat yang menurut Paul terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Selalu berinovasi berpadu dengan kemajuan teknologi, itulah yang membuat masakan barat lebih unggul dari masakan Cina. Singkat cerita, malam pun tiba. Sky membuat menu escargot untuk kru warung Seven dengan resep rahasia dan dimasak dengan cara yang sangat jelimet untuk menghasilkan rasa yang sempurna. Tapi menurut salah seorang pelanggan yang mencicipinya, dia lebih suka oseng-oseng bekicot sawah. Malam harinya di atas, si termenung memikirkan kata-kata pelanggan yang lebih menyukai bekicot sawah. Sky mengatakan bahwa Stellar dan Seven ibarat escargot dan bekicot sawah. Orang yang menyukai escargot tak
perlu menyukai bekicot sawah. Begitu sebaliknya, Seven sudah seperti kantin di Spring Avenue. Apa yang mereka sajikan adalah masakan keluarga yang disukai warga sekitar. Menurut Sky, orang-orang di Spring Avenue tidak akan terbiasa dengan menu-menu bergaya Michelin. Walaupun tak bisa dipungkiri, sejak Stellar dibuka, pengunjung di Seven berkurang secara signifikan. Tapi satu hal yang paling penting, Sky hanya memasak untuk satu tujuan, yaitu orang bisa makan hidangan yang mereka sajikan dengan senang. Selebihnya, Sky tak mau memikirkannya. Pagi harinya, Sky datang ke penjual ikan langganannya, tapi ikan sudah ludes dibeli oleh Stellar dengan harga 2 kali lipat. Si Pirang marah karena mobil pengunjung Stellar parkir memenuhi badan jalan dan menutupi area warung Seven sehingga mereka tak bisa menata meja di luar. Tapi dengan santai, Mayu mengatakan bahwa pelanggan Stellar baru akan pergi setelah selesai makan. Stellar dan Seven terpilih masuk final kompetisi Chef Internasional berdasarkan polling pemirsa. Tak hanya itu, pemenang dari kompetisi kuliner bergengsi ini juga berkesempatan untuk menantang Dewa Masak, juara 7 kali berturut-turut kompetisi kuliner dunia. Yang tak lain adalah Anton Ko, ayah kandung dari Sky Ko. Saat diwawancari di salah satu stasiun TV swasta, Anton berharap standar para kandidat akan lebih meningkat dibandingkan tahun lalu. Pembawa acara memberitahu bahwa dari salah satu peserta ada koki berbakat bermuka sedih bernama Sky Ko, di mana dia bermarga sama dengan Tuan Anton dan berasal dari daerah yang sama. Mungkin Tuan Anton mengenalnya karena salah satu narasumber menyebut bahwa Sky adalah anak Anton sang dewa masak. Tapi yang cukup mengejutkan, Tuan Anton mengaku sama sekali tak mengenal siapa itu Sky Ko. Ada banyak marga Ko di dunia ini. Paman Seven, guru masak Anton sekaligus Sky yang melihat itu di TV, merasa miris dengan sikap muridnya itu. Keesokan harinya, Mayu mengundang Si dan Sky untuk makan malam di restoran Stellar. Hidangan pembuka terlihat seperti telur ceplok, tapi itu bukan telur ceplok biasa. Ada rasa dan sensasi berbagai buah-buahan saat sampai ke lidah kita. Entah bagaimana cara Paul membuatnya. Selanjutnya ada salad vegetarian rekomendasi dari Chef Paul. Tapi itu membuat Sky marah dan nyelonong ke dapur karena menganggap Paul hanya berniat pamer padanya. Menurut Sky, menu yang Paul buat memang terlihat menakjubkan, tapi Paul tak bisa menjaga temperaturnya. Selanjutnya mereka kembali berduel memasak steak daging dengan style dan caranya masing-masing. Suatu hari, Paman Seven mengajak Sky bertemu di mana di sana ada Anthony. Sky tidak mau mengakui ayahnya. Kalaupun Sky punya ayah, itu adalah Paman Seven. Sky marah karena sebelumnya Anton tidak mengakui Sky sebagai anak. Tapi Anton beralasan dia melakukan itu karena khawatir hal itu akan menjadi beban untuk Sky di kompetisi, mengingat Anton adalah dewa masak yang sudah menjadi juara 7 kali berturut-turut. Anton menantang Sky anaknya untuk mengalahkannya. Jika Sky gagal, maka Sky tak lebih dari seorang pembual menyedihkan dari warung kecil. Sky menerima tantangan itu dan akan membuktikan bahwa tukang masak dari warung kecil di Spring Avenue juga bisa sukses dan tidak perlu menjadi impulsif seperti ayahnya untuk meraih keberhasilan. Halo? Iya, ini bukan sudah. Disiarkan langsung oleh salah satu stasiun TV swasta, kompetisi memasak final chef dimulai dengan Sky dan Paul sebagai peserta. Mereka harus menyelesaikan hidangan dalam waktu 90 menit yang kemudian akan dinilai oleh keempat juri. Pemenang malam ini akan mengikuti kompetisi kuliner dunia di Macau dan berkesempatan untuk menantang sang dewa masak. Seperti biasa, Sky memasak dengan cara tradisional dengan bebek sebagai bahan utama. Kemampuan menggunakan pisaunya sungguh sangat mendebarkan.
Sementara Paul, dia membuat menu modern khas restoran bintang Michelin dan berhasil memadukan kuliner bergaya barat dan timur dengan sangat manis. Kemampuan dua chef muda itu membuat juri terkesima. Keduanya benar-benar berbakat. Paul menyajikan pasta daging Prancis dengan krim dingin, karamel, dan raspberry. Pasta dagingnya sangat terasa, karamel yang renyah dipadu rasa asam manis nanas selera khas ketimuran benar-benar memanjakan lidah. Sementara Sky, dia menyajikan menu dari warung Seven yang ia beri nama bebek pengemis Xinjiang. Bagian luarnya adalah garam putih dan jahe. Ketika dibuka, daging bebek dibalut daun terate zamrud. Manisan segar gaya Jiangnan, lalu ada terate salju Yunan. Semua terpadu dalam daging bebek yang empuk, lembut, dan segar. Setelah penilaian dari 4 juri, Paul dan Sky memperoleh skor yang sama alias seri. Berdasarkan peraturan kompetisi, jika terjadi skor sama di final, maka ketua jurilah yang akan menentukan hasil akhirnya. Tentu ini adalah keputusan yang berat, keduanya sangat luar biasa. Tapi dalam kompetisi seperti ini, memasak ibarat seni yang mengutamakan warna, warna, tampilan, aroma, dan rasa. Dan keempat juri sepakat Paulah yang menjadi pemenangnya karena tampangnya jauh lebih K-pop dibanding Sky. Hal ini membuat Sky flashback masa lalu di mana dulu dia mendesak paman Seven untuk mengajarinya masak supaya ayahnya tidak malu mengakuinya sebagai anak. Sudah beberapa hari sejak kompetisi, Sky tidak pulang ke warung Seven. Paman Seven mencari dan menemukan Sky yang sedang menghibur diri dengan bermain game. Paman Seven mengatakan dalam suatu pertandingan, menang atau kalah adalah hal biasa, jangan lemah. Paman Seven bercerita tentang pengalamannya selama bepergian. Suatu hari dia bertemu dengan dua biksu cilik yang sedang makan roti kukus dengan sangat lahap. Saat paman Seven mencicipi sedikit roti itu, dia bisa tahu dari mana asal gandumnya. Dia juga mengkritik walau gandumnya bagus, tapi waktu fermentasinya terlalu lama, waktu membuat adonan terlalu pendek, dan temperatur terlalu panas. Roti itu dikukus 5 jam yang lalu, dan menurut paman Seven, roti itu terasa biasa-biasa saja. Tapi kedua biksu cilik itu tetap menganggap bahwa roti itu sangat enak. Kedua bocah itu mengatakan bahwa mereka sendirilah yang menanam gandum, membuat adonan sampai mengukusnya. Setelah mendengar itu, Paman Seven mencoba sedikit lagi dan kali ini terasa sangat berbeda. Awalnya Sky enggan pulang karena merasa bersalah telah merusak nama restoran Seven dan membuat Anton ayahnya semakin meremehkannya. Tapi dia berubah pikiran setelah Paman Seven berkata jika Sky terus berpikir seperti itu, maka Sky tak akan bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya. Di Stellar, kepala restoran berbicara dengan Paul. Secara mengejutkan, mereka memutuskan bahwa Mayo lah yang akan dikirim ke kompetisi chef dunia mewakili restoran Stellar. Mayo membongkar kelemahan Paul yang ternyata sudah lama kehilangan indera perasanya. Selama ini, Paul menggunakan buku resep rahasianya setiap kali masak untuk menentukan rasa. Mayo diam-diam mengetahuinya dan kali ini dia menjadikan senjata untuk menghancurkan Paul karena sebenarnya Mayo sendiri punya ambisi untuk menjadi seorang chef nomor satu walaupun sebenarnya saat ini Mayo masih belum mencapai tingkatan seorang chef. Demi ambisinya menjadi dewa masak, Mayo mengkhianati Paul. Dia juga diam-diam menjalin hubungan dengan kepala restoran Stellar untuk memuluskan jalannya. Malam itu tak sengaja Sky bertemu dengan Paul yang sedang kecewa dan frustasi tingkat dewa. Sky heran melihat rivalnya yang terlihat sangat kacau padahal Paul telah memenangkan kompetisi itu. Tidak seperti sebelumnya, kali ini mereka berdua saling berbicara dan melepaskan ego masing-masing. Ayah Paul dulu adalah seorang chef handal di Korea. Sebelum meninggal, ayahnya berharap Paul bisa meneruskan impian ayahnya untuk menjadi dewa masak. Untuk itulah Paul berjuang sampai saat ini. Paul sangat mengidolakan Anton sang dewa masak. Dia kaget dan awalnya tak percaya saat Sky mengatakan bahwa dewa masak adalah ayah kandung Sky. Sky bercerita pada Paul tentang ayahnya yang meninggalkannya 20 tahun silam. Walaupun Anton adalah dewa masak, tapi Sky menganggap ayahnya adalah bajingan yang egois. Sky akan menantang ayahnya dan membuktikan bahwa dia juga bisa dan tak perlu menjadi egois untuk bisa sukses. Selama ini Paul menganggap masakan Cina kurang jos, tapi dia jujur dan mengakui saat mencicipi tumis daging buatan Sky di dapur Stellar, ia merasakan teksturnya sangat mantap.
Malam itu, bos Stellar datang ke warung Seven. Dia meminta Z dan paman Seven untuk menandatangani surat akuisisi bangunan dengan nominal yang cukup menggiurkan. Bos Stellar mengingatkan jika tiba saatnya pemerintah akan menggusur tempat itu, maka paman Seven tak akan mendapat sepeser pun. Tapi paman Seven menolak. Apapun yang terjadi, dia tak akan menjual bangunan itu pada siapapun. Saat situasi mulai memanas, Kai dan Paul datang. Paul mengatakan bahwa dia akan mengajak Sky kompetisi chef dunia. Bagaimanapun, hak kompetisi adalah mutlak milik Paul, bukan milik Stellar, karena Paul adalah pemenang di final chef. Sebelum pergi, bos Stellar mengancam cepat atau lambat mereka akan menghancurkan tempat itu. Mulai malam itu, Paul bergabung dengan Sky dan kawan-kawan menjadi bagian dari warung Seven. Kai, 太誇張了吧。Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Malam itu, acara kompetisi chef internasional paling bergengsi di dunia digelar dengan sangat meriah. Paul dan Sky berduet menghadapi beberapa finalis lain di mana mereka adalah para chef terbaik dunia. Salah satunya adalah Mayo, mantan pacar Paul. Masing-masing kontestan mulai beraksi membuat hidangan berkelas dengan teknik dan ciri khasnya masing-masing. Alih-alih membuat menu yang terlihat wow seperti chef-chef lainnya, Sky dan Paul justru membuat tahu. Mereka berinovasi dengan tahu yang dipadukan dengan cita rasa dan gaya memasak modern. Tentu akan menjadi tugas yang berat bagi para juri untuk menentukan siapa yang terbaik karena semua finalis sangat luar biasa dan handal dalam hal masak-memasak dengan style dan gayanya masing-masing. Pemenang dalam acara ini fix akan menghadapi Anton Sang Dewa Masak. Setelah melewati beberapa saat yang mendebarkan berdasarkan penilaian para juri yang sangat detail dan jelimet, Sky dan Paul keluar sebagai pemenang berkat menu tahu keramatnya. Malam itu, Sky meminta pendapat kepada Paul menu apa yang akan mereka buat selanjutnya untuk menghadapi Dewa Masak. Tapi peraturannya hanya diperbolehkan satu orang yang bisa berhadapan dengan Dewa Masak di atas panggung. Sky dan Paul pun saling tunjuk. Tapi di luar dugaan, Paul memutuskan untuk berhenti dan meminta Sky lah yang maju. Bagi Paul, setelah dia kehilangan indera perasanya dan dia masih bisa berdiri di atas panggung kompetisi itu sudah lebih dari cukup untuknya. Paul mengerti betul bahwa mengalahkan Anton Sang Dewa Masak adalah hal yang sangat penting dalam hidup Sky. Setelah mempersiapkan mental dan ilmu kanuragan, malam ini Sky berdiri di panggung itu untuk menghadapi Dewa Masak yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Kira-kira menu apa yang akan Sky buat? Dewa Masak tak pernah mengulang untuk membuat menu yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia selalu berinovasi dengan hal baru. Terlihat para juri sangat penasaran dan menunggu apa yang akan dibuat oleh Dewa Masak kali ini. Saat ayahnya mulai memasak, Sky hanya diam tak bergerak, sampai Anton menyiram mukanya dengan air. Kali ini, Anton Sang Dewa Masak membuat menu berkelas dengan imajinasi tingkat tinggi yang ia tuangkan dalam bentuk makanan. Sementara itu, Sky, dia terlihat hanya membuat mie ayam. Satu persatu juri benar-benar merasa kagum saat mencicipi makanan luar biasa dan terlihat sedikit aneh yang dibuat oleh Dewa Masak. Tidak disuguhkan untuk para juri, tapi Sky justru memberikan mie ayam buatannya pada Dewa Masak dan memohon agar ayahnya mau makannya. Dari aromanya sudah terbayang kelezatannya. Sky teringat perkataan ayahnya saat dia masih kecil. Untuk membuat makanan enak, selain menggunakan lidah, kau masih harus menggunakan mata, hidung, dan hatimu. Dan selanjutnya, status
status tertinggi seorang chef adalah saat dia bisa membuat orang merasakan kebahagiaan dari lidah sampai ke hati. Dari film ini kita bisa belajar bahwa makanan mewah berkelas dunia yang dibuat dengan teknik dan imajinasi tingkat tinggi, lezatnya mie ayam dan es teh pinggir jalan tak akan pernah tergantikan. Cheng Meng, 大家的支持，有道。